Hai guys, kembali lagi bersama channel Generasi Milenial. Bali memang dikenal dengan keindahan berbagai tempat wisata baharinya. Ada banyak pantai yang bisa dikunjungi di Pulau Dewata ini. Tapi nggak cuma pantainya saja yang bisa dinikmati di Bali. Salah satu yang tidak boleh dipandang sebelah mata adalah beragam desa adatnya. Tak hanya wisatawan lokal, turis mancanegara pun dibuat kagum dengan keindahan dan kearifan lokalnya yang masih terjaga. Berikut ini 7 desa unik di Pulau Bali yang harus masuk daftar kunjunganmu berikutnya. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 7 desa unik di Bali yang bikin dunia terpukau. Number 1. Desa Penglipuran. Nama desa ini sudah pasti tidak asing di telinga wisatawan Indonesia. Desa Penglipuran ini sering dijadikan lokasi syuting film. Kebersihan di desa ini sungguh terjaga. Tak hanya itu, adat dan budaya Bali masih kental terasa ketika kamu mampir ke sini. Lokasinya berada di Kecamatan Bangli. Number 2. Desa Tegalalang. Banyak wisatawan yang tengah mengagumi desa satu ini. Kamu akan menemukan kawasan persawahan terasering yang begitu menakjubkan. Suasananya masih sangat hijau, asri, dan sejuk. Tak hanya wisatawan lokal yang berebut foto di tempat ini, turis mancanegara pun banyak yang mampir loh. Jaraknya kurang lebih 10 km dari Ubud. Number 3. Desa Tenganan. Warga setempat sering mengadakan upacara adat yang menarik perhatian wisatawan di sana. Letaknya sendiri berada di Kecamatan Manggis, Karangasem. Kalau kamu ingin lebih mengenal budaya Bali, mampir saja ke Desa Tenganan ini. Sekitar 10 km dari sana terdapat Candi Dasa yang punya banyak cerita bersejarah. Liburanmu jadi makin bermakna deh. Number 4. Desa Trunyan. Suasana berbeda akan kamu rasakan ketika mampir ke Desa Trunyan. Bisa jadi bulu kudukmu seketika berdiri. Nuansa magisnya sangat terasa di desa ini. Warga setempat memiliki kebiasaan untuk meletakkan jasad orang yang telah meninggal di atas batu besar dengan cekungan 7 buah. Jasad tersebut diletakkan di dekat pohon besar bernama Tarumenyan yang memiliki aroma wangi. Masyarakat percaya bahwa jasad yang diletakkan di sana tidak akan berbau busuk karena telah dinetralkan dengan aroma pohon yang begitu wangi. Number 5. Desa Batu Bulan. Pernah berkunjung ke Pasar Seni Sukawati? Kalau iya, berarti kamu sudah pernah mampir ke Desa Batu Bulan. Kalau ke Pasar Sukawati, kamu akan menemukan berbagai karya seni yang begitu artistik. Tak hanya itu saja, ada banyak art shop yang bisa kamu datangi. Pecinta seni harus banget mampir ke Desa Batu Bulan di Gianyar ini. Number 6. Desa Celuk. Desa Celuk juga dijuluki sebagai desa pengrajin perak dan emas. Kalau lewat Desa Celuk, kamu akan mendapati rumah-rumah yang memajang perhiasan, berbentuk unik dan bernilai seni tinggi. Buat kamu yang ingin melihat proses pembuatannya atau membelinya, bisa banget. Number 7. Desa Ubud. Siapa sih yang gak tahu desa satu ini? Bahkan, turis luar negeri pun menjadikannya sebagai destinasi utamanya. Banyak tempat menarik yang bisa didatangi di Ubud. Tak hanya bisa menyaksikan panorama alam yang indah dan memukau, kamu juga bisa menikmati berbagai pentas seni dan pertunjukan yang menarik. Tak heran kalau Ubud selalu ramai wisatawan. Nah, itulah tadi beberapa desa di Bali yang indah, unik, dan bikin dunia terpukau. Kalau kamu sudah pernah mampir ke desa yang mana nih? Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe dan share juga channel ini ke seluruh media sosial kamu.